adalah cara cepat untuk menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, dan pigmentasi dengan menggunakan bedak Kelly. Oke, jadi bahan yang kita gunakan adalah bedak Kelly. Bedak Kelly atau krim Kelly. Sediakan satu wadah bersih. Untuk ini sebagai takaran aja kita gunakan setengah sendok teh bedak Kelly atau krim Kelly, bedak krim Kelly atau Kelly Pearl Cream. Kemudian Bunda Sisi bisa menambahkan dengan minyak zaitun, minyak kelapa ataupun baby oil. Jadi bahan ini bisa ditambahkan dengan minyak zaitun, minyak kelapa ataupun baby oil. Ya, tambahkan sini 3 sendok teh minyak kelapa atau baby oil. Kemudian dua bahan ini kita aduk dulu. Oke, diaduk sampai dua bahan ini benar-benar tercampur rata dulu. Oke, setelah banyak tercampur rata, baru kemudian kita akan tambahkan dengan jeruk nipis. Tambahkan dengan jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya kira-kiranya 1 sendok makan jus jeruk nipis. Ini kita aduk-aduk lagi. Oke, diaduk sampai tercampur rata. Oke, setelah banyak tercampur rata, Bunda Sista bisa langsung menggunakan bahan ini. Bunda Sista bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, menggloyingkan kulit yang kusam, menghilangkan keriput kerutan, memudarkan flek-flek hitam, pigmentasi, dan bekas-bekas jerawat. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah setiap malam sebelum tidur. Diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Jangan lupa lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih.